أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. نسألك اللهم خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. نسألك اللهم خير هذا اليوم خير ما فيه خير ما قبله خير ما بعده. نعوذ بك من شر هذا اليوم شر ما فيه شر ما قبله وشر ما بعده. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة نعوذ بك من سوء الخاتمة. آمين يا رب العالمين. الحمد لله. Kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga di waktu yang mulia ini sama-sama kita duduk di dalam mencari anugerah karunia dan pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu yang mulia dari terbit fajar sampai terbit matahari, mudah-mudahan kita diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah mudahkan kita untuk melaksanakan solat fardu subuh di hari Jumat berjamaah. Karena ketahuilah solat subuh yang paling afdal adalah di subuh Jumat, yang mana dikatakan subuh Jumat adalah hajjul masakin. Nilainya seperti orang yang melaksanakan ibadah haji. Dari karenanya subuh di hari Jumat merupakan hajinya orang miskin yang kita tidak mampu untuk berangkat dengan membayar sekian nominal, maka Allah dengan kasih sayangnya dan kemuliaannya memberikan kepada kita solat subuh di hari Jumat. Dari karenanya kita memohon mudah-mudahan kita diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-imam at-tabarani wal hadis hasan, naam, bahwasanya Rasul bersabda, "Tuba liman malaka lisanahu wa wasa'ahu, liman malaka lisan tuba liman malaka lisanahu wa wasi'ahu baituhu wa baka 'ala khati'atihi." Rasul mengatakan, "Tuba, beruntung siapa yang beruntung ya Rasulullah, gal liman malaka lisanahu, orang yang mampu mengontrol setiap perkataan yang keluar dari lisannya." Ada beruntung. Setiap orang yang mampu mengontrol setiap kata-kata yang keluar dari lisannya, maka sungguh dia mendapatkan keberuntungan. Karena sesungguhnya berapa banyak orang yang dilemparkan ke dalam neraka melainkan karena setiap perkataan yang keluar dari lisannya. Dari karena itu hendaknya setiap orang yang beriman untuk benar-benar menjaga setiap perkataan yang keluar dari lisannya. Jangan sampai perkataan tersebut menjadikan kita binasa. Jangan sampai perkataan yang kita ucapkan menjadikan kita dilemparkan di dalam neraka jahannam wal iyadzu billah subhanahu wa ta'ala. Dari karena itu Rasul mengatakan di dalam sebuah hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyagul khairan aw liyasmut." Siapa orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, falyagul khaira, hendaklah dia mengatakan perkataan yang baik. Kalau tidak mampu, liyasmut, hendaklah dia diam. Hendaklah dia diam. Kemudian yang berikutnya, wa wasi'ahu baituh, beruntung kata Nabi Muhammad orang yang mampu menjaga setiap perkataan yang keluar dari lisannya. Kemudian yang berikutnya, wa wasi'ahu baituh, selalu merasa nyaman tinggal di dalam rumahnya. Selalu merasa nyaman tinggal di dalam rumahnya. Maksudnya orang tersebut tidak suka bergaul. Tidak suka bergaul, apakan lagi duduk yang tidak ada, yang tidak ada manfaatnya. Duduk yang tidak ada manfaatnya. Karena nafsu kita ini, diri kita ini, jika kita tidak menyibukkannya dengan kebenaran, dia akan menjerumuskan kita di dalam kebatilan.
Waktu apabila kita tidak mempergunakan di dalam kemuliaan, dia akan menjerat kita dalam sebuah kehinaan. Begitu. Dari karenanya orang yang berakal hendaknya menjadikan waktu yang berlalu darinya itu beberapa bahagian, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Samarqandi. Beliau mengatakan rahimahullah subhanahu wa ta'ala, sepantasnya bagi orang yang berakal untuk membagi waktunya itu dengan empat bahagian. Waktu kita yang kita lalui, empat bahagian bagi. Yang pertama, waktu yunaji fiha rabbah, waktu yang mana dia bermunajat kepada Allah. Jadikan waktu tersebut, jadikan waktu antara kita dengan Allah khusus. Tidak ada urusan dunia, urusan dunia kesampingkan dulu. Dan yang paling indah adalah waktu menjelang subuh, atau yang disebut dengan waktu sahur. Waktu sahar itu adalah waktu yang berapa banyak orang-orang yang mendapatkan kesucian jiwa pada saat itu. Berapa banyak orang yang sakit diberikan kesembuhan pada waktu itu. Waktu sahar bihiyati balhalah lissofa wabihyujudul ali bilfadlilah lilwafa kamin segimin bihadal waktu nales shifa. Kata Habib Ali Habsyi, waktu sahar, waktu sahur itu kata beliau bihiyati balhalah lissofa, orang-orang yang hatinya bersih menjadi indah pada saat itu. Wabihi yajudul ali bil fadlah lil wafa, dan Allah menganugerahkan karunia yang begitu besar bagi orang-orang yang memintanya pada saat itu. Kam min sagimin bihadzal waqtina la syifa, berapa banyak orang yang sakit di waktu itu diberikan kesembuhan, semua penyakitnya hilang, apalagi lagi penyakit hati di waktu sahur tersebut. Apakah lagi kita menjelang Ramadan? Nah, ketika bangun sahur nantinya jangan sampai kita ketinggalan tahajud. Sebelum menyantap hidangan jasmani, santap dulu hidangan rohani. Begitu. La ilaha illallah. Naam. Yunaji fiha rabbah, munajat kepada Allah. Ana abdun sara fakhri dhimna fajri wattirari. Kata Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad, falihada sirri ad'u fi yasari wa asari, ana abdun sara fakhri dimna fagri wattirari. Saya ini hamba, namun saya bangga menjadi seorang hamba ketika saya memohon dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu. Itu waktu yang pertama. Jadi di dalam rumah tidak bergaul dengan orang bukan berarti sibuk dengan internet, bukan berarti sibuk dengan media sosial, bukan berarti sibuk dengan sinetron, film dan lain sebagainya, atau kabar-kabar dunia yang mana di sana masih belum beres. Nah, bukan kabar itu yang kita sibukkan, tapi kita sibuk, tuh orang yang berakal sibuk ada waktu khusus dia bermunajat kepada Allah. Munajat kepada Allah, memanggil nama Allah. Memanggil nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada lagi waktu yang kedua yang harus kita miliki, wasa'ah yuhasab fiha nafsahu. Kita jadikan waktu kita muhasabah, introspeksi diri. Itu harus. Hari ini apa yang kurang? Hari ini Jumat, udah baca surah Kahfi belum? Belum. Ya udah, lebih awal ke masjid baca surah Al-Kahf. Salawatnya udah berapa kali tadi malam? Oh, masih belum sampai 300. Bismillah. Itu yuhasib nafsah. Kemudian hari ini sedekahnya ada apa belum? Belum. Awali hari dengan sedekah. Iya. Awali siang dengan sedekah. Siap. Akhiri siang dengan sedekah. Awali malam dengan sedekah. Bismillah. Bulan Ramadan udah disiapkan belum buat al-iftar,
membukakan orang puasa. Belum, keluarkan hari ini atau Jumat berikutnya, atau Jumat berikutnya. Kenapa jadi hari Jumat? Nah, amal dilipat gandakan. Orang pembisnis dunia, mereka sangat jeli dalam berbisnis. Mana keuntungan yang paling besar, di situ mereka berada. Kita pembisnis akhirat harus bisa, harus paham. Hari Jumat nih amal ibadah dilipat gandakan. Ayo bismillah. Bahkan orang puasa sebagainya. Di sini berapa? 1.100.000 satu harinya. 1.100.000. Ada yang 500.000. Ada waklatau makanannya. 300.000. 1.100.000 4 kita. Bismillah. 1.100.000. Masyaallah. Kada kawa 1.100.000, ya udah 500.000. Kada kawa udah 100.000. Karena digabungkan yang lain. Hari Jumat. Sedekah hari Jumat, bismillah. Begitu. Hari ini hari Jumat. Udah siap belum baju putihnya? Bismillah. Tasbihnya, minyak harumnya, siwaknya. Jangan sampai ketinggalan, datang ke masjid bismillah. Menghadap kepada Allah. Nabi Muhammad ketika ingin di Isra Mi'rajkan, apa yang terjadi? Dibelah dada beliau. Bukan membersihkan kotoran yang ada di dalam hati beliau. Beliau tidak ada kotoran. Walakinnahu zadahum tuhran ala tuhri, kata Habib Ali Habsyi. Itu udah bersih, dibersihi lagi ketika menghadap kepada Allah. Begitu juga ketika kita menghadap kepada Allah, harus kita bersihkan. Kita persiapkan apa ini dan sebagainya. Hari Jumat hari ini, hari istimewa. Jangankan malaikat, burung mengetahui hari ini hari Jumat. Begitu. Nah, itu yuhasib nafsah. Sehingga dia jadikan hari ini lebih baik dari hari yang sebelumnya. Hari ini lebih afdal dari yang sebelumnya. Hari ini lebih istimewa dari yang sebelumnya. Bukankah dikatakan siapa orang yang hari ini adalah hari yang lebih baik dari sebelumnya, maka dia termasuk orang yang beruntung. Dan siapa orang yang hari ini sama dengan hari yang sebelumnya, tidak jauh beda, sama, maka dia termasuk orang yang rugi. Dan siapa orang hari ini lebih buruk dari hari yang sebelumnya, maka dia termasuk orang yang binasa. Manusia seperti itu. Ada yang beruntung, ada yang rugi, ada yang binasa. Yang beruntung, dia jadikan hari ini lebih baik dari hari yang sebelumnya. Yang rugi, dia jadikan hari ini sama dengan hari yang sebelumnya. Wala ziyadah fil ghurub, tidak ada tambahan dalam kedekatannya kepada Allah. Tidak ada tambahan dalam pengenalannya terhadap Nabi Muhammad. Tidak ada tambahan dalam kekhusyuannya. Tidak ada tambahan di dalam Al-Qur'annya. Begitu. Dan siapa orang yang hari ini lebih buruk daripada hari yang sebelumnya, dia termasuk orang yang binasa. Walayadzu billah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ada lagi waktu yang ketiga. Tadi yang pertama munajat sama Allah. Yang kedua, waktu yang mana kita di sana yuhasib nafsah. Introspeksi, muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ayo kita sama-sama introspeksi diri sebelum kita nantinya dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, yaitu adalah waktu yang kita jaga. Sa'ah ya'ti fiha ahlal ilmi alladina yubassirunahu bi amri dinihi wa dunia wa yansahunahu. Kemudian yang ketiga, waktu yang kita jaga, yaitu waktu yang mana kita mendatangi orang-orang yang punya ilmu, majelis-majelisnya kita datang. Yang mana majelis tersebut tidak ada urusan dunia di dalamnya, tidak ada kepentingan dunia di dalamnya, akan tetapi yang yubassirunahu, memperlihatkannya tentang atau memberikan pemahaman kepadanya tentang urusan agamanya, tentang yang baik dari dunianya, dan memberikan nasihat kepadanya. Cuma itu, hadir di majelis ilmu. Udah cukup dunia. Dunia dari jam 8 sampai jam 5 sore. Bismillah. Saatnya majelis ilmu paling 45 menit, 1 jam sama sholatnya. Khalas.
cukup. Tiap hari ada ilmu. Jangan sampai tidak ada dalam satu hari kita duduk di majelis ilmu. Jangan sampai tidak ada kita dalam satu hari duduk di majelis ilmu. Harus ada. Karena ilmu adalah ghidha urruh, makanannya ruh. Sebagaimana jasad tidak akan pernah mendapatkan sebuah kekuatan ketika tidak diberikan makanan, begitu juga ruh ketika tidak diberikan makanannya yaitu ilmu pengetahuan agama, dia akan jadi layu, dan apabila layu dia akan jadi mati, dan hati yang mati tidak akan pernah ternasihati dengan apa yang dia lihat di alam semesta. Nah, yang keempat, yang pertama tadi munajat, yang kedua muhasabah, yang ketiga hadir majelis ilmu, yang keempat yaitu adalah wasa'ah yukhli baina nafsihi waladzatiha fima yahil, yaitu satu waktu yang mana dia memfokuskan antara dirinya dan kelezatannya dari apa yang dihalalkan oleh Allah. Dia jadikan segala waktunya tersebut dia memfokuskan terhadap nafsu dirinya dan kelezatan yang ada di dalam dirinya terhadap sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Artinya dia pergunakan meskipun keinginan nafsunya ingin melakukan ini itu dan lain sebagainya, namun dia arahkan kepada sesuatu yang halal. Artinya dia sibukkan waktunya itu dengan sesuatu yang halal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. La ilaha illallah. Ini empat waktu bagi orang yang berakal harus dikosongkan dalam setiap hari yang dia lewati agar mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi Muhammad, "Tuba liman malaka lisanahu wa wasi'ahu baitahu wa wasi'ahu baituhu, tuba liman malaka lisanahu." Yang pertama, beruntung orang yang mampu mengontrol setiap perkataan yang keluar dari lisannya. Yang kedua, dia selalu merasa tenang berada di rumah. Ada orang subhanallah tidak pernah merasa tenang dalam kesendirian, tapi ada orang yang enak dalam kesendirian. Karena menyendiri itu lebih baik daripada kita punya teman yang jahat. Bisik kawan, masya Allah, apakan lagi kadang-kadang kita, ya Allah, duduk-duduk ada mengaruan. Sayangnya waktu terbuang. Ini maaf-maaf nih, tapi fakta. Anak kita sekolah TK yang menunggui mamanya. Kamu TK kah? SD sudah. TK apa SD? Madrasah kah TK sudah? Oh, madrasah. Ngantuk kah? Anaknya sekolah TK yang menunggui biasanya siapa? Mamanya. Dari jam berapa? Dari jam 8 sampai 9 sampai jam 11, anggap 9, 10, 11, 3 jam duduk di depan TK ngobrol, kira-kira apa yang diobrolkan? Ilmu Al-Quran, hadis, kalam ulama, hikmah, atau gosip? Kan diriwayatkan besok di hari kiamat, waktu yang kita lalui dalam 24 jam itu menjelma sebagai rak lemari. Udah pernah lu menjelaskan itu, cuma mengingatkan lagi. Satu jamnya satu rak. Waktu yang kita lalui dalam ketaatan, dalamnya ada cahaya, dengan itu dia bergembira dan menjadi putih wajahnya. Waktu yang dia lalui dalam sia-sia, kosong. Penyesalannya luar biasa, ruginya luar biasa.
waktu yang dihabiskan dalam maksiat berapa jam? 3 jam. Gosip, kam tahulah si anu, kam tahulah si anu. Habis taufik ini, taufik yang lain lagi. Habis orang lain digibah, tuan guru pulang digibah. Habis tuan guru digibah, orang soleh lagi, para awliya, habis semuanya, seakan-akan dia tidak punya aib. Dan waktu yang dia lalui dalam kemaksiatan, dia buka penuh dengan kegelapan yang sangat mencekam. Dikatakan dalam sebuah kitab, seandainya ditakdirkan bagi seseorang untuk mati di negeri akhirat dalam kesekian kalinya, karena mencekam dan mengerikan melihat hal tersebut, dia akan mati melihat pemandangan itu. Begitu mudahnya kita membuang waktu kita. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Kira-kira tuh 3 jam kalau baca Quran dapat berapa juz? 3 jam baca bawa salawat. Subhanallah. Tasbih digitalnya ada di jari telunjuknya, tapi tepiciknya ada juga habisnya. Fulan, si fulan lewat berkendaraan. Lu tahu lah yang berkendaraan tadi tuh. Ini. Lewat tuh tahu lah mobil tadi. Ini. Masya Allah. Ya, hati-hati. Makanya tadi di awal ulun jelaskan apa? Waktu kita, kalau kita tidak pergunakan dalam kebenaran, dia akan menjerat kita dalam kemaksiatan. Itu. Habis mulik ke rumah, wah anak kada kau ditinggalkan. Ya udah, cari teman yang baik. Duduk-duduk yang baik-baik aja, bagus-bagus saja. Anaknya di dalam belajar, mamanya makan daging mentah di luar. Apa? Gosip. Belum lagi adu domba, belum lagi ujar. Pian tahu lah ujar itulah. Ujar itu kan habar. Nengaran habar itu bisa bujur, bisa salah. Oh, tapi ini bujur. Jar siapa bujur? Jar pulang. Jar si anu ujar. Jar si anu ujar. Duduk, kada pengaruhan. Habis 2 jam, 3 jam. Masya Allah. Sayangnya waktu. Jar al-Imam Hasanul Basri, alhamdulillah saya pernah ketemu dengan orang yang mana mereka itu sangat pelit dengan waktunya. Sesuatu yang berharga bagi mereka itu adalah waktunya, sebagaimana kalian pelit dengan uang kalian, dan yang paling berharga adalah uang yang kalian miliki. Saya bertemu dengan orang semacam itu. Ada pernah ulun menemukan satu orang, salah satu para da'i, dasar pelit dengan waktunya. Duduk-duduk kalau kada mengaruan sidin pura-pura menguap, ngantuk di sini. Dah, maaflah sidin anak guring. Apa duduk kada mengaruan? Duduknya orang dalam rumah Bapak Idah. Ada nang dibaca, ada nang ditelaahi. Duduk dengan kita, warak kada mengaruan, kena gosip ini itu lain sebagainya. Tuh. Awasiahu baituhu. Orangnya ketujuh tinggal di rumah. Kayapa jar amunnya pariannya amatil balwa, harus menunggui anak. Ya udah kalau ada yang menggosip, pindahkan taufiknya. Kamu tahulah, pindahkan taufiknya. Oh, semalam anu ini. Pindahkan terus taufiknya. Pindahkan, berusaha supaya jangan sampai terjerumus dalam kemaksiatan. Tapi kadang-kadang orang nang hendak dipindahkan ya kayak itu, Pak. Dengari, coba dengari dulu jarinan. Padahal kita hendak memindahkan supaya jangan maksiat. Supaya jangan maksiat. Tapi ya, itu ya. Kemudian yang terakhir, wabaka ala khati'atih, mau menangisi kesalahannya. Ini 3 yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beruntung orang yang mampu mengontrol setiap perkataan yang keluar dari lisannya. Dan yang kedua adalah senang berada di rumah. Kemudian yang ketiga adalah menangisi kesalahannya. Nah, karena tidak ada manusia yang hidup tanpa kesalahan. Semuanya punya kesalahan, semuanya punya khilaf, semuanya punya berbagai macam dosa, baik yang disengaja
ataupun yang tidak. Dari karenanya orang yang terbaik bukan orang yang tidak punya kesalahan, namun orang yang terbaik adalah orang yang mau mengakui kesalahannya, kemudian dia bertaubat meminta ampun kepada Allah serta memperbaikinya dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada barokahnya, mudah-mudahan kita berataan panjang umur, sehat wal afiah, dan mudah-mudahan kita seberataan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.